Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di sore hari ini. Ayo nih, kita cus nonton vlognya Leslar Entertainment. Ada part ketika Una Lesti Kejora bilang ke Abang L, "Kiss dong." Langsung di kiss ya sama Una Lesti, sama Abang L maksudnya. Dan terlihat juga Una Lesti Kejora bilang "I love you." Kemudian Una Lesti dan Abang L benar-benar membuat kita bahagia. Kedekatan seorang anak dan ibu itu memang benar-benar parenting yang number one ya, baru ke ayah. Karena anak laki-laki ini adalah cinta pertamanya adalah ibunya, dan untuk anak perempuan cinta pertama adalah ayahnya. Jadi terharu ya. Kemudian juga ada unggahan dari Cemilar. Abang El nih jadi bintang iklan Cemilar. Pantesan nih, selain panda, Abang L juga sangat berperan menjadi bintang iklannya ya. Selain produk Leslar Cemilar ini banyak banget disukai oleh masyarakat Indonesia, karena memang cemilan Leslar ini ada basreng dan ada banana crispy juga. Hai Solar, paket building ready lagi nih. Langsung cus CO sekarang juga sebelum kehabisan karena stok terbatas. Tuh ya, kita doakan sukses selalu buat cemilarnya, laris manis, berkah selalu rezekinya. Amin ya robbal alamin. Langsung ada komentar dari Endang Suistina. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga usaha barunya Leslar Cemilar diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Nah, untuk para Solar, sobat Cemilar maksudnya, ada yang sudah cobain sensasi di setiap varian rasanya? Coba nih, kalian kasih tahu ya. Dan mungkin ada masukan-masukan. Ini dari Mimin Cemilar langsung ya. Di sini ada yang memberikan komentar mengenai cemilan yang rasa karamel. Ini pisang karamel. Ini ada komentar, dan ini sekaligus untuk kritikan dan saran ya. Untuk pisang karamel kalau bisa dimanisin lagi, katanya untuk selera yang pemanis tuh kurang manis. Oke deh, bisa ditampung ya komentarnya. Kemudian untuk kabar berikutnya, ada kabar gembira dari kakak Rizky Billar. Ternyata kakak Rizky Billar ini langsung dapat salam loh dari produser Malaysia. Untuk produser Malaysia ini namanya Hasni Zanurdin. Dear Topik, adakah teman di sebelah itu adalah aktor yang berlakon cerita Ada Dua Cinta? Langsung dijawab nih, iya Kaniza. Kaniza tengah maraton nonton. Kirimkan salam kakak buat aktornya ya. Oke, siapkan Niza. Rizky Billar dapat salam dari produser hebat nih dari Malaysia.
Katanya Rizky Billar ini lakonannya keren banget. Kemudian juga jangan lupa nonton vlog Leslar Entertainment hari ini edisi plus ya para sahabat, di mana ada Behind the Sky-nya lagu Terkesan ini dengan slow motion guys, tuh keren banget kan. Sampai Una Lesti Kejora pun minta retake biar hasilnya bagus. Dan hasilnya memang sangat memuaskan. Ini MV-nya beda dari yang lain ya. Itu yang membedakan MV-nya Lesti dengan yang lain. Oke para sahabat, untuk kabar berikutnya ada unggahan terbaru dari story-nya Kakak Rizky Billar yang mengunggah postingan Una Lesti Kejora dan tim Leslar Record sepertinya ya akan ada meeting project lagi. Dan mungkinkah Una Lesti Kejora juga akan dibuatkan single terbaru lagi ciptaan dari suami tercinta? Nah itu penasaran ya, pastinya akan ada kejutan lagi untuk kita semuanya. Dan untuk Leslar Record akan ada single terbaru ciptaan Kakak Billar untuk Rizkur. Dan pastinya masih dirahasiakan ya tanggal dan hari perilisannya. Untuk itu sabar menunggu. Kabar gembira dari RCT ini, untuk perolehan sementara IMA 2023, alhamdulillah Lesti Kejora unggul dari Tiara Andini di perolehan sementara kategori Female Singer of the Year. Dan untuk nada sambung Pribadi of the Year juga Lesti Kejora unggul ya para sahabat, alhamdulillah. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.